Baiklah, sebelum kita pergi ke pecahan ataupun nombor bercampur, cikgu nak ulang balik. Untuk pecahan, pastikan dia sama saiz. Kalau macam ni, dia bukan pecahan. Sebab dia tak sama saiz. Ni kecil, ni besar, ni pula kecil. So, kalau pecahan dia kena sama saiz, sama besar. Okey, seterusnya. Nombor bercampur. Nombor bercampur. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor bercampur? Okay, nombor bercampur bermaksud ataupun dia mengandungi nombor bulat dan pecahan wajar. Okey, ini maksud nombor bercampur. Nombor bercampur bermaksud ia mengandungi nombor bulat dan pecahan wajar ataupun gabungan. Bukan mengandungi, gabungan. Gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. Apakah yang dikatakan gabungan nombor bulat? Okey, sebelum tu, nombor bulat tu nombor apa? Nombor bulat tu nombor 1, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 9, nombor 1000, nombor 1 juta, nombor 20,000. Okey, nombor bulat ni tak melibatkan pecahan, tak melibatkan perpuluhan. Dia semata-mata nombor. Itu nombor bulat. Okey. So, nombor bercampur bermaksud gabungan nombor bulat dan pecahan wajar. Okey, contoh. Contoh 4 2/3. Okey, ini merupakan nombor bercampur, iaitu gabungan. Ini dipanggil nombor bulat. Dan yang ini pula dipanggil pecahan wajar. Okey. Empat. Okey, macam mana nak sebut ni? Okey, macam mana kau nak sebut? Mula-mula kamu sebut nombor 4 dulu. Okey, 4. Lepas tu kamu sebut 2 pula atas. 4 2 per 3. Ini cara sebutan dalam perkataan. 4 2 per 3. Okey. Nombor bercampur ni sebenarnya nombor bulat tambah pecahan wajar. Contoh 2 1 per 2 ni maksud dia sama dengan 2 tambah 1 per 2. Itu namanya nombor bercampur. Bila dia dah gabungkan, dia akan jadi 2 1 per 2. Hilang tambah ni. Sebenarnya, dia merupakan tambah nombor bulat dengan pecahan wajar. Okey. Apakah yang dikatakan dengan 2 3/4? Lukis gambar rajah yang mewakili nombor bercampur 2 3/4. Okey. Untuk melukis gambar rajah, mula-mula sekali kamu tengok bawah ni, pecahan wajar ni. 3/4. Kamu tengok 4. Ini bermaksud ada 4 bahagian. Okey, sama besar. 1 2 3 4. Okey. Ada berapa kumpulan? Okey, kamu tengok ni. Okey. Okey, ini akan bermakna ada 2 kumpulan. Tambah lagi kumpulan untuk 3/4 ni. Okey, 4 bahagian juga. Okey. So,
2 3 per 4 ia akan mengandungi dua kumpulan yang penuh dan satu kumpulan yang takkan penuh. Macam mana tu? Okey, 2 3 per 4. 2 3 per 4. 2 ni bermaksud 1 1. 1 1 2. Apa yang penuh? Lorikkan dia penuh. Okey, ini bermaksud 4 per 4. Dalam pecahan, kalau 4 per 4, 4, kalau atas dengan bawah nombor sama, bermakna dia 1. Contoh apa? Contoh 3 per 3 sama dengan 1. 9 per 9 sama dengan 1. 8 per 8 sama dengan 1. 7 per 7 sama dengan 1. So, kalau 4 per 4 dia sama dengan 1 penuh. Okey, dia penuh. Lorikkan penuh 1. Okey, dia lorikkan penuh 1. Yang ni pun sama. Okay, 4 per 4 sama dengan 1 juga. 1 penuh juga. 1 lorikan penuh. Yang ini berapa lorikan dia? Tengok yang pecahan wajah ni. 3 per 4. 1, 2, 3. So, 3 per 4. So, yang ni 1 kan? 1 tambah 1 tambah 3 per 4. Okay, 1 tambah 1 apa? 2. Akan jadi 2. 3 per 4. Nampak? Faham tak? Okay, satu lagi contoh. Okay, satu lagi contoh. Satu lagi contoh. Kalau kamu tak faham, kamu WhatsApp cikgu eh. Contoh kita ambil apa? 3 2 per 5. Okay, sekarang tengok. Satu bahagian ada berapa? Satu kumpulan ada berapa bahagian? Ada 5 bahagian. Betul. 3 2 per 5 ni akan ada 5 bahagian. So, satu kumpulan akan ada 5 bahagian. Macam ni pun boleh buat. Tak samalah. Ada kotak susah. Kalau ada kotak senang, bagi sama. Kita anggap sama eh. Kamu anggap sama tau. Okey, kita buat 5 bahagian. 1 2 3 4 5. Sama ni. Kita anggap dia sama saiz. Kita anggap dia sama saiz eh. 3 per 5. Ada berapa kumpulan? Okey, ada berapa kumpulan penuh? Ada 3 kumpulan penuh. 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan. Okey. Ada tiga kumpulan penuh, satu kumpulan tak penuh. So semua sekali ada berapa kumpulan? Ada 4 kumpulan. 1 2 3 4 5. Okey. Yang ni kumpulan penuh. Semua lorik. Okey, ni berapa pecahan dia? 5 per 5. 5 per 5 sama dengan 1. Kan? Ini pun sama. Penuh juga. Okey, 5 per 5 sama dengan 1. Ini pun sama juga. Lima belorik, penuh belorik dia. Okay, 5 per 5 sama dengan 1. Yang ni 2 per 5. Okay, 2 per 5. So, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 per 5. Dia akan jadi, okay, 1 tambah 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3, 2 per 5. Inilah dimasukkan dengan pecahan ataupun nombor pecah. Oh. Yang depan ni menunjukkan satu penuh. Okey, yang macam ni walaupun dia 5, 5 per 5, tapi dalam pecahan 5 per 5 bermaksud satu penuh. Dia penuh satu. Okey, yang ni pun sama, penuh satu, yang ni pun sama, penuh satu. Okey. Yang ni 2 per 5. So 3 2 per 5. Okey.
Faham? Faham nombor bercampur tu apa? Boleh? Dia gabungan nombor bulat dengan pecahan wajar. Okay, lepas ni kita akan tengok pula cara nak menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Lepas tu pecahan tak wajar kepada nombor bercampur.